Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai gengs, ketemu lagi di channel YouTube Andre Fitra Kurniawan. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan yang baik ya. Oke geng, pada kesempatan kali ini saya akan mereview penghasilan YouTube-nya Irwan DA2 yang memiliki kanal YouTube bernama Irwan Krisdianto Official. Tentu saja di sini saya akan mereviewnya berdasarkan data dan fakta yang bersumber dari socialblade.com ya geng. Buat kalian yang belum subscribe channelnya Irwan, buruan di subscribe, jangan lupa like, comment, and share-nya. Dan jangan lupa subscribe channel ini juga, Andre Fitra Kurniawan, jangan lupa like, comment, and share-nya. Oke geng, langsung saja kita beralih ke kanal YouTube-nya Irwan Krisdianto Official. Di sini postingan terbaru Irwan itu video yang berjudul Rindu Serindu-Rindunya Spoon Irwan Krisdianto Cover. Diposting 2 jam yang lalu dan berhasil dinonton sebanyak 3,1 ribu kali. Kemudian postingan terbaru yang lain video yang berjudul Irwan Memasak Makanan Yang Tidak Ada di Indonesia. Diposting 2 hari yang lalu dan berhasil ditonton sebanyak 4,8 ribu kali. Lalu postingan terbaru yang lain video yang berjudul Air Mata Perpisahan Irwan Krisdianto with El Mawar Orchestra. Diposting 3 hari yang lalu dan berhasil ditonton sebanyak 9,4 ribu kali. Lalu postingan terbaru yang lain video yang berjudul BTS Video Clip Cover Bidadari Surga Irwan Krisdianto. Diposting 5 hari yang lalu dan berhasil ditonton sebanyak 4,4 ribu kali. Kemudian postingan terlamanya Irwan Krisdianto Official video yang berjudul Behind the Scene Take Vocal Irwan and Puspa Lucu Abis. Diposting 3 bulan yang lalu dan berhasil ditonton sebanyak 87 ribu kali. Kemudian postingan terpopulernya Irwan Krisdianto Official itu video yang berjudul Miris Irwan Menyanyi Sampai Menangis, diposting 1 bulan yang lalu dan berhasil ditonton sebanyak 209 ribu kali. Oke geng, itulah sebagian postingan terbaru, postingan terlama, postingan terpopuler dari Irwan Krisdianto Official. Langsung saja kita beralih ke socialblade.com. Di sini Irwan telah mengupload video sebanyak 40 video. Dari 40 video, jumlah subscribernya Irwan Krisdianto Official mencapai 59,6 ribu subscriber. Kemudian dari 40 video itu, total video viewsnya mencapai 1.429.045 views. Country-nya tentu saja Indonesia, tipe channelnya di sini masih kosong ya. Pertama kali Irwan bergabung dengan YouTube pada tanggal 21 Maret tahun 2020. Kemudian kita beralih ke total grade-nya. Total grade yang didapatkan Irwan Krisdianto Official yaitu B. Ranking Social Blade-nya Irwan berada di peringkat 182.796 dunia. Ranking subscriber-nya Irwan berada di peringkat 292.360 dunia. Kemudian ranking video views-nya Irwan berada di peringkat 1.883.888 dunia. Sedangkan ranking country-nya atau ranking di negara Indonesia, Irwan berada di peringkat 9.895. Ranking tipe channel-nya masih kosong ya. Semoga rankingnya Irwan kedepannya makin membaik ya geng, amin. Dalam 30 hari terakhir, subscribernya Irwan Krisdianto Official ini mencapai 11.000 subscriber, naik sebanyak 42,9%. Dan dalam 30 hari terakhir juga, video viewsnya Irwan mencapai 644.883.000 views, turun 200,9%. Semoga viewsnya kembali meningkat ya geng. Lalu kita beralih ke estimasi atau perkiraan penghasilan per bulan dan per tahunnya Irwan Krisdianto Official dari YouTube. Estimasi penghasilan per bulannya Irwan Krisdianto Official itu mencapai 161 dolar sampai 2.600 dolar. Sedangkan estimasi penghasilan per tahunnya Irwan itu sekitar 1.900 dolar sampai 31.000 dolar. Karena di sini kita lihat estimasi atau perkiraan penghasilan per bulan yang bertahunnya Irwan dari YouTube masih dalam mata uang dolar, ayo kita ubah ke mata uang rupiah dengan mengkalikan dengan nilai dolar hari ini. Estimasi penghasilan per bulan yang minimum itu 161 dolar dikali 14.500 rupiah nilai dolar hari ini.
Ini jadi totalnya Rp2.334.500. Sedangkan estimasi penghasilan per bulan yang maksimum itu $2.600 dikali Rp14.500 nilai dolar hari ini, jadi totalnya Rp37.700.000. Lalu estimasi penghasilan per tahun yang minimum itu $1.900 dikali Rp14.500 nilai dolar hari ini, jadi totalnya Rp27.550.000. Sedangkan estimasi penghasilan per tahun yang maksimum itu $31.000 dikali Rp14.500 nilai dolar hari ini, jadi totalnya Rp449.500.000. Oke geng, itulah estimasi atau perkiraan penghasilan per bulan dan per tahunnya Irwan, rankingnya dari Social Blade. Sekian konten kali ini, semoga makin meningkat ya estimasi penghasilan per bulan dan per tahunnya Irwan. Mohon maaf apabila ada salah kata, apabila dari kalian ada yang ingin merequest apalagi mau direview, silakan komen di bawah ini. Sampai jumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. No.